Alhamdulillah, korban sudah dapat kita temukan oleh tim damkar dari Cengkareng dan sedang menunggu untuk dievakuasikan. Jangan ini ya, jangan lupa jaga keseimbangan perahu. Ya, sip. Terima kasih. Korban sudah kita amankan. Ini video ini. Terus. Ya, menurut laporan dari warga, tadi ada seorang tenggelam kurang lebih usia 20 tahun. Informasi dari warga, korban mencoba untuk menyelamatkan seekor ayam peliharaannya. Kemudian karena tidak bisa menjaga keseimbangan sehingga korban tenggelam. Nggak bisa berenang atau gimana? Ya kemungkinan karena korban tidak bisa berenang ya tenggelam. Bang, tadi terjunan apa bang untuk mencari korban bang di danau? Ya untuk proses pencariannya kita menggunakan satu perahu karet. Nah untuk mencarinya kita menggunakan jangkar. Kemudian pada saat kita melakukan pencarian, jangkarnya nyangkut di tali yang tersangkut di tangannya. Berapa lama bang prosesnya? Untuk proses evakuasi kurang lebih sekitar 45 menit. Ada kesulitan bang? Untuk kesulitannya karena arusnya lumayan dangkal, jadi kita agak kesulitan mencarinya.